Bersua kembali, cuti panjang bermula esok sepenuh hari pengundian menyebabkan aliran trafik di kebanyakan lebuh raya meningkat. Bagi meninjau situasi semasa bersama Adelia Habibullah yang kini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Teruskan Adelia. Ya betul Atika, ketika ini saya berlintas langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bagi membawakan kepada anda perkembangan aliran trafik di lebuh raya utama. Dan seperti yang anda dapat saksikan paparan skrin di belakang saya, kita dapat saksikan pertambahan bilangan kenderaan menuju ke utara, selatan dan timur. Ia susulan warga kota sudah mula pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenainya, ketika ini bersama saya ialah penolong pengarah pemantauan operasi Muhammad Khairim Azim Mat Johari. Apa khabar Tuan? Terima kasih Cik Alia. Mungkin Tuan boleh kongsikanlah perkembangan aliran trafik di paparan skrin belakang ni. Okey, terima kasih. Okey, saya ingin memaklumkan berkaitan dengan status trafik di lebuh raya ketika ini. Untuk makluman, terdapat peningkatan trafik Lebuh Raya Plus dan juga Lebuh Raya KL Karak. Ini berikutan berkaitan dengan penduduk di Lebuh Raya di dalam negara ingin pulang ke kampung untuk menunaikan kewajipan untuk mengundi dalam pilihan raya umum yang ke-15 pada hari Sabtu ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat untuk paparan CCTV di Seremban, iaitu di kilometer 278.3 arah selatan, berlaku iaitu di kilometer 269 yang berlaku di antara bandar Nilai yang di antara Nilai kepada ke bandar Icedale. Seterusnya kita pergi ke Tanjung Malim, dapat dilihat pergerakan trafik mula bergerak perlahan namun agak lancar di kilometer 396.4 ke arah utara. Seterusnya kita pergi ke Plaza Tol Gombak, dapat dilihat pergerakan trafik agak tinggi namun masih lagi lancar. Seterusnya kita pergi ke CCTV ke lokasi CCTV di Genting Sempah, yang dapat dilihat di sini berlakunya peningkatan trafik di kawasan ini, yang berikutan di kawasan ini struktur jalan di situ adalah dalam keadaan mendaki, so jadinya pergerakan trafik perlahan. Berikutan terdapatnya faktor penambahan peningkatan trafik. Ingin saya maklumkan di sini, berdasarkan pemantauan pihak kami dari jam 12 pagi tadi sehingga pukul 4 petang untuk lebuh raya Aneh, terdapat sebanyak kira-kira 90,000 jumlah trafik telah memasuki lebuh raya KL Karak, iaitu sebanyak 60,000 menghara ke pantai timur dan 30,000 lagi menghara ke arah pantai barat iaitu Kuala Lumpur. Dan pihak Plus juga menjangkakan kira-kira 1.8 sehingga 1.9 juta bilangan kenderaan akan menggunakan Lebuh Raya Plus untuk pilihan raya umum kali ini. Jadi mungkin sekiranya ada orang yang ingin memulakan perjalanan, mungkin ada nasihat sikitlah untuk pengguna Lebuh Raya. Okey, nasihat saya kepada pengguna Lebuh Raya supaya dapat memastikan baki Tan Sri Enggo cukup dan e-wallet juga cukup, serta pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan kewajipan mengundi kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih Tuan. Jadi sekiranya anda yang akan akan memulang ke kampung halaman, diingatkan untuk sentiasa memeriksa info trafik terkini. Dan saya kira rakan setugas saya yang berada di Gombak sudah bersedia dengan laporannya di sana. Silakan Tina.
Terima kasih Aliah di LLM Bangi. Saudara, saya berada di sini sejak 3 petang tadi. Cuaca berubah-ubah, sekejap panas, sekejap mendung. Dan difahamkan aliran trafik di Plaza Tol Gombak ini pada tengah hari tadi lancar kedua-dua laluan tanpa sebarang kesesakan. Namun untuk satu jam terakhir, kira-kira iaitu jam 4 petang sehingga 5 petang tadi, jumlah kenderaan bertambah dan juga sedikit kesesakan, kira-kira 100 meter hingga 200 meter menuju ke kaunter pembayaran tol. Namun sebaik sahaja melepasi tol, aliran trafik kembali lancar. Memandangkan hari pelepasan am bermula esok menjelang pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini, Ani Berhad menjangka peningkatan jumlah kenderaan sehingga 1.2 juta, iaitu peningkatan kenderaan sehingga 70% berbanding hari biasa. Dijangkakan sebanyak 680,000 buah kenderaan bagi lebuh raya KLK, manakala bagi lebuh raya Pantai Timur adalah sebanyak 294,000 buah kenderaan. Ani Berhad juga memaklumkan pihaknya menambahkan bilangan jurutol sebanyak 3% yang menjadikan jumlah keseluruhannya kepada 239 orang. Saya juga ingin membawakan sedikit info trafik setakat jam 4 petang di lebuh raya KLK. Trafik perlahan ke arah timur, iaitu dari Gombak perlahan 3.2 kilometer dari kilometer 23 sehingga kilometer 26.2. Di exit Gombak Genting Sepah pula perlahan 9.5 kilometer dari kilometer 27.5 hingga kilometer 37 berikutan pertambahan kenderaan. Sementara di LPT1, trafik lancar di sepanjang lebuh raya di kedua-dua hala. Jadi orang ramai juga digalakkan untuk merujuk jadual cadangan waktu perjalanan yang disediakan untuk mengelakkan kesesakan. Dan kepada yang merancang perjalanan pulang ke destinasi masing-masing sebelum jam 11.59 malam ini, pastikan kad touch and go anda mempunyai baki secukupnya kerana pembayaran tol hanya percuma selepas 12.1 saat lewat malam ini. Walaupun mulai esok pembayaran tol percuma, anda masih perlu menyentuh kad touch and go ketika masuk dan keluar kaunter pembayaran tol. Saya akan berada di sini sehingga pukul 8 malam nanti untuk membawakan perkembangan terkini aliran trafik Plaza Tol Gombak menuju ke negeri-negeri di Pantai Timur. Dan anda juga boleh mengikuti info trafik terkini di Facebook Lebuh Raya Pantai Timur dan di Twitter LPT Traffic untuk mendapatkan perkembangan aliran trafik semasa ke semasa di Plaza Tol Gombak dan juga sepanjang lebuh raya KLK LPT 1. Atikah, setakat ini itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan dari sini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tina untuk perkembangan dari Tol Gombak.